masyarakat ulet bulu. Welcome back to Kawan Cak Antu. Kalau ngomong di depan, mulutnya pakem nian, muji-muji, ngebagusi. Tapan di belakang, mulai terjingok sifat asli. Ngatoi, ngejelei, ngerendahi, pecak mulut sapi. Kapan ada lanang belagak dikit, mulai minta alem, nyari perhatian. Merenyem, nak mepet, sampai dapat. Dah sadar diri, awak pecak ugut-ugut, meliket-liket, diget. Apa sih? Kapan becewean? Lupo dengan kawan. Pecak cowok dia itulah yang paling peduli dengan dia. Romantis, lincah, mesra berdua. Kapan bebalah? Betangisan, bekatoan, begebokan, dak beteguran. Sudah tuh langsung nyari kawan, nak curhat. Acting, ecek-ecek nangis, ecek-ecek sedih. Mako pacak dapat belas kasihan. Minta pendapat. Kapan ditolong? Dia nak marah, giliran ngomong dengan orang lain, kita nak nolong. Maksud kau apa, oi? Telokan tu, kapan kentut, dah berbunyi. Tiba-tiba bawa buntang. Maksud aku tu, men kentut tu nyau. Maka dah perlu mambu. Kapan ngomong dengan orang, selalu minta dengerti ke posisi dia, kondisi dia. Padahal, dengan orang lain, dia nanda ngerti ke. Berkawan baik kau sama dendeng. Kapan penesan, dak ngiro-ngiro. Ngatai orang tengah rami, dak tahu men orang pesenggung. Kecik hati, kecik nyali. Dikenal ke dengan pacar orang, malah dia yang naksir. Lah, sabit, sabit. Tahan ngejelek ke kawan dewek dari belakang demi pacak dapat ke lanang yang dia galak. Ingat, edep tu denget. Men kau berbala dengan lanang itu, kau balik dengan siapa? Dengan kawan nilah. Inilah yang galak diazab Tuhan. Kapan datang nak berasan? Tetangis darah ngungkap ke alasan. Biar bisa dipinjamkan. Pas ditage, nak marah, nak ngajak berbala. Takut bertemu. Terus ngomong, ambek lanang kepala aku. Aku ni dak katik lagi yang pacak dibayar. Sampai sekarang idak dibayar-bayar. Tolong ampunilah manusia yang cak ini, ya Allah. Oh, astagfirullah. Ngucap nang nang. Paris m'a relou aux yeux de fille.